Diana, wali kelas 3 yang mengeluhkan dinamika persekolah Diana kepada Ara. Nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Pihak wali kelas mengatakan bahwa ia mengalami dengan tuntutan yang semakin tinggi dalam sifat, di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak pelajaran. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai 5. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulang secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana dengan cara mengidentifikasi kasus dari Diana itu? Yang pertama kan Diana itu memiliki gaya belajar auditory. Untuk itu, assessment secara ini ya cocok diberikan untuk Diana. Lalu ketika materi tugas dan ulangan itu bisa dijawab ketika diulangi secara lisan, otomatis assessment secara ini ya cocok untuk Diana. Lalu yang ketiga, kemungkinan Diana itu tidak menyukai literasi. Jadi kan kemungkinan dia menyukainya itu ya seperti wawancara. Lalu yang keempat, kemungkinan Diana lebih menyukai belajar secara mandiri daripada kelompok. Nah itu tadi, karena kan Diana itu ketika diulangi secara lisan dan individual itu Diana bisa menjawabnya kan. Menumbuhkan keberanian dan percaya diri pada Diana. Itu ya tadi, dengan cara memberikan motivasi juga kepada Diana saat asesmen secara lisan atau wawancara.